Nah, ini kita juga ada lagi Honda Jazz. Honda Jazz RS ya, tahunnya 2011-12an. Warnanya merah. Harganya cuma 129 juta ini. Yang minat silakan, Honda Jazz tipenya RS, matic transmisi ya. Matic untuk transmisinya. Baru saja dapat. Warnanya merah. Warna merah. Nah, buat anak-anak muda yang cari-cari mobil kelasnya untuk mencari cewek, ini bisa sama Honda Civic ini. Ini kita juga ada mobil-mobil sport di Praf Motor juga masih ready ya. Lamborghini, Ferrari, sama Mustang. Nah, yang mau foto-foto juga silahkan. Di Praf Motor banyak pilihan tersedia buat panjenengan, tinggal pilih saja nanti ya. Nah, ini kita ada lagi Xenia, tipenya tipe X, tahunnya 2013-an. Harganya cuma 98 juta ini ya. Nopolnya Surabaya. Untuk stok-stok mau beli Praf Motor banyak sekali ini. Untuk jenis-jenis Xenia Avanza tinggal pilih aja nanti. Atau berbagai macam jenis Livina, mulai dari harga 60-an, 70-an, ready juga di Praf Motor. Nah, tinggal pilih. Ini Xenia tipe X, tahunnya 2013-an, warnanya oranye. Terus depannya lagi juga ada BRV, itu baru masuk itu ya. BRV warna putih, baru masuk. Ada juga ini Innova Diesel tahun 2014-an juga baru masuk ini. Baru saja datang. Ini masih 200-an koma ini ya. Kalau BRV di Praf Motor mulai dari range harga 140 jutaan. Nah, ini kita ada lagi Nissan Livina ya. Nopolnya L Surabaya. Ini harganya cuma 70 jutaan. Tahunnya 2008. Nah, monggo. Kalau jenengan berkenan silakan. Nopolnya L Surabaya. Nah, velgnya juga sudah racing ini. Baru dapat. Transmisinya manual. Ini di semi back. Ini suasana pagi hari baru saja buka. Terus ada juga itu Xenia, masih ada ya, harganya 50 koma itu, 59,5 2011. Nah, itu konsumen masih pada cek-cek unit ya. Nah, ini kita juga ada Xenia tipenya R 2013-an. Platnya BG ini warna hitam. Harganya cuma 103 juta. Yang minat silahkan Xenia. Cuma 103 juta jalan bisa bawa pulang Xenia tipenya R. Ini ya. Untuk interiornya seperti ini. Transmisinya manual. Terus ada lagi nih Toyota Rush, platnya S, 2011-an. Harganya cuma 117 juta. Nah, monggo kalau jalan berkenan. Nah, ini kita juga ada lagi Civic Turbo tahun 2016-an. Ini kita jual obral lagi nih, pajaknya hidup, harganya cuma 288 juta. Yang minat silakan, monggo langsung satset ya. Untuk mobil-mobil spek turbo buat mencari cinta sejati ini. Seperti ini untuk mobilnya. Transmisinya otomatik. Harganya cuma 288 juta. Nah, yang minat silakan. Civic Turbo. Nah, ini kita ada lagi Nissan Livina yang bodinya Xpander, harganya cuma 176 juta. Tahunnya 2019-an. Nah, ini Livina yang model kayak Xpander ya. Bodi kayak Xpander, kurang lebih hampir mirip sama Xpander ini. Kilometer jalan 36.000. Nah, 36.000 untuk kilometernya. Transmisinya manual. Joknya juga tanpa di cover. Mobilnya juga masih terawat. Warnanya silver. Masih bagus, cuma aja luarnya kotor. Seperti ini untuk mobilnya. Untuk lebih jelasnya bisa langsung ditanyakan sama tim marketing. Nah, untuk nomor marketing ada di kolom deskripsi nanti. Nah, ini kita juga ada lagi Toyota Rush tahunnya 2011-an. Nopolnya S. Harganya kita jual murah. Cuma 117 juta saja, yang minat silakan. Mas, ini kita juga obrol lagi, Mas. 117 juta. Langsung. Terus Innova ini kita juga ada lagi. Innova tahunnya 2014-an. Terus itu juga ada lagi Isuzu Panther. Nopolnya D tahunnya berapa, Pak? Grand Touring 2005. Grand Touring 2005, barusan masuk ini ya. Grand Touring 2005, baru saja masuk. Dan di sana juga ada Chevrolet Travera itu. Itu harga 60-an koma itu. Nopolnya B. Nah, ini kita ada lagi Avanza, nopolnya juga sudah lokal lagi, harganya cuma 109 juta ya. Ini kita obral, 2012 harganya cuma 109 juta ini ya. 2012 cuma 109 juta. Yang minat silakan, setirnya juga masih jeruk purut. Nah, bisa sampai cek sendiri, tanpa di cover untuk jok-joknya. Warnanya merah, velgnya juga udah racing. Monggo kalau jangan berkenan. Nah, platnya AD, tipenya tipe G. Banyak sekali nanti untuk mobil-mobil yang ada di sini, yang di obral. Terus kita juga ada lagi R3 tahun 2016-an, warna putih favorit. Harganya cuma 126 juta. Plat GL, platnya lokal AE, tipenya GL. Transmisinya otomatik ini. Cuma 126 juta. Monggo Bapak E. Nah, itu ya, transmisi otomatik warna putih. Terus ada juga ini Sigra. Sigra 2016-an. Ini warna silver. Kurang lebih sekitar 90-an 100-an. Sigra seperti ini.
Nah, ini kita ada lagi Fortuner VNT ya, Fortuner VNT nopelnya S. Tahunnya 2014-an, harganya cuma 269 juta. Yang minat silakan TRD VNT. Nah, nopelnya S 269 juta. Yang minat silakan. Transmisinya manual ini ya, transmisi manual. Monggo kalau jenengan berkenan. Ini baru masuk, belum kita cuci, belum kita poles juga ini. Nanti kalau jenengan beli bisa terima beres siap. Nah, itu mobilnya. Terus ada juga ini S-Cross ya. Suzuki S-Cross ini, Suzuki S-Cross. Ini baru masuk juga ini. Ada lagi Suzuki S-Team warna merah, nopolnya juga sudah lokal AE, harganya cuma 23 juta. Nah, yang minat silakan. Suzuki S-Team ini ya, baru masuk ini, baru dapat. Ini baru dapat kemarin nih. Harganya cuma 23 juta. Yang minat silakan, tinggal satset aja. Ini mobil seharga motor. Mobil seharga motor nih ya. Di kelasan beberapa motor seperti ini untuk mobilnya. Transmisinya manual, transmisi manual masih bagus untuk mobilnya. Kelas S-Team cuma 23 juta. Yang minat silakan. Monggo langsung dikenang aja. Nah, ini kita juga ada lagi Taruna, harganya cuma 39.500. Nah, ini tahunnya 2000-an. Ini sebelumnya harga 43 juta. Jadi kita turunkan lagi. Obral 39.500, barangkali main konsumen minat silakan. Monggo Bapak silakan klik ya sama yang punya sebelumnya. Transmisinya manual. Terus ada juga ini Wuling. Daripada sampai beli mobil baru, ini Wuling harganya kita jual cuma 107 juta. 107 juta. Yang minat silakan. Nopolnya H Semarang. Ini masih dipakai sekitar 1 tahunan. Kurang lebihnya seperti itu. Monggo kalian jangan berkenan. Cuma 107 juta. Warna putih favorit. Nah, warna putih favorit, transmisinya manual ya. Nah, transmisi manual. Terus ini kita juga ada lagi Honda Mobilio. Honda Mobilio e-CVT tahunnya 2018-19-an. Nah, monggo kalau jalan berminat silakan. Nah, ini warna hitam ya, warna hitam. Ini 139.800. Nah, yang minat silakan. Terus ini kita juga ada lagi Innova tahunnya 2013-an. Ini yang sudah grand. Harganya cuma 158 juta ini, 2013-an, nopolnya N. Warna hitam. Nah, warnanya warna hitam ini. 2013, transmisinya manual. Bensin ya, untuk bahan bakar bensin. Terus ada juga ini bahan bakarnya solar Innova tahunnya 2008. Harganya cuma 163 juta. Nah, yang minat silakan, tahunnya 2008. 2008 ini. Cuma 163 juta. Monggo kalau jalan berkenan. Transmisinya kemarin apa ini? Warnanya abu-abu ini ya. Warna abu-abu, transmisi automatic. Innova Solar warna abu-abu automatic. Alhamdulillah udah ajan ngasar. Kita akhiri dulu untuk videonya. Ini kita ada lagi Panther Isuzu LS Turbo tahunnya 2012. Harganya cuma 136 juta. Nopolnya juga sudah lokal lagi. Pajaknya hidup ini ya. Pajak hidup. Warna hitam, mobilnya juga masih ada ini. Seperti ini untuk mobilnya, transmisinya manual. Tinggal bawa pulang aja nanti. Nah, itu mobilnya masih cakep, hitam. Expander di kita juga banyak dan membludak, mulai dari rang harga 160 jutaan ya. Untuk jenis-jenis Expander tinggal beli aja nanti di kerajaan mobil perak motor. Untuk stok-stok ribbon juga banyak. Nah, ini kita ada lagi R3 tahunnya 2020 pemakaian. Ini harganya kita jual cuma 149.500, yang minat silakan. R3 model terbaru ini ya, R3 model terbaru 2020 pemakaian, transmisinya manual. Nah, transmisi manual. Kilometer baru jalan berapa ini ya? Baru jalan 90 ribuan. Baru jalan 90 ribuan. Transmisinya manual, coknya di cover ini ya, barusan masuk. Yang minat silakan, bodi-bodinya juga masih kaleng. R3 di kita juga banyak nanti, tinggal beli aja. Nah, ini kita ada lagi sedan Mercy, mobil mewah tahunnya juga muda, 2007 ini ya. 2007 mobil sport harganya cuma 99.500. Yang minat silakan, mobil semewah ini. Kita jual cuma 127 juta. Brio yang model new ya ini, velgnya juga udah racing. Untuk anak-anak muda sangat cocok, transmisinya manual. Mas, obral lagi Mas, ini Mas. Nah, ini kita obral cuma 127 juta. Yang minat silakan. Terus ini kita juga ada lagi Honda Brio. Nah, ini ya. Honda Brio transmisinya manual, nopelnya juga sudah lokal AE. Pajaknya hidup. Pajaknya ini hidup, harganya kita jual cuma 97 juta. Ini
sekalian. 98 juta ini. Brio yang warna kuning 98 juta transmisinya manual. Nah, yang minat silakan. Nopolnya sudah lokal AE. Nah, jadi banyak sekali ya mobil-mobil yang sudah diobral di Prabu Motor nanti bakar ditempeli seperti ini. Nah, ditempeli ya. 2013 kayak Mirek. Nah, seperti ini harganya cuma 77 juta. Kalau Honda Brio ini tadi harganya 98 juta. Nah, ini sudah ada tempelan harganya. Sudah ada tempelan harganya. Ini Brio tadi juga 127 juta sudah ditempeli lagi harganya. Banyak sekali yang sudah obral. Ini juga ada Datsun harganya 69 juta ini. Nah, tahunnya 2016-an. Nah, ini kita ada Suzuki R3 ya, tahunnya 2013-an. Nopolnya juga sudah lokal lagi. Ini yang tipe-tipe GX harganya yang kita jual murah ini. Harganya cuma 106 juta saja. Nah, monggo kalau jalan berminat dengan unit ini. Nah, mobilnya seperti ini, masih bagus, masih terawat ya. Nah, transmisinya manual, cuma 106 juta aja. Ya, minat silahkan, Suzuki R3. Tahunnya 2012-13-an, nopolnya juga sudah lokal AD. RS cuma 137 juta ini ya, tahunnya 2014-an, warna abu-abu. Nah, ini kita kedatangan lagi sedan murah mewah. Nah, sedan murah mewah, nopolnya W, pajaknya hidup, harganya cuma 40 koma. Yang minat silakan. Barangkali main konsumen minat. Nah, silakan. 43 juta sedan Soluna ya. Sedan Soluna mobilnya istimewa. Harganya cuma 43 juta. Yang minat silakan. Monggo langsung satset mawon mumpung ready di Prabu Motor. Transmisinya manual. Nah, transmisinya manual seperti ini ya untuk kondisi mewahnya. Bisa jenengan cek ya. Nah, monggo kalau jenengan berkenan silahkan langsung gas tancap ke Prabu Motor. Terus ini kita juga ada Hyundai Matrix. Hyundai Matrix ini berapa Mas Jadi? Hyundai Matrix ini berapa? 50-an ya? Hyundai Matrix ini 50-an ini. Hyundai Matrix. Nah, tahunnya berapa tahunnya? 2007. Nopolnya juga sudah lokal AE, harganya 50 jutaan. Yang minat silahkan. Hyundai Matrix mobilnya juga ciamik, bagus. Ini kita kedatangan lagi mobil kilometer baru jalan 20 ribuan ya, nopolnya L Surabaya. Harganya 169 juta. Ini yang varian tinggi. R3 varian tinggi ya. Isuzu R3 varian tinggi. Transmisinya manual. Barangkali minat silakan cuma 169 juta. Murah meriah. Barangnya masih bagus, masih cakep. Transmisi manual. Kurang lebih interiornya seperti ini. Terus juga masih plastikan ya itu dalamnya. Monggo, kalau jalan berkenan, tipenya tipe GX, warna putih favorit. Ini juga baru datang lagi, Toyota Rush, tahunnya juga muda ini ya, warna putih favorit. Harganya ini kita jual cuma 209 juta. Yang minat silakan, Toyota Rush, barusan masuk ini, baru masuk cuma 209 juta. Yang minat silakan, transmisinya ini automatic ini, transmisi automatic. Warna putih favorit. Juga ada sedan Baleno, harganya 36 juta, tahunnya 99 juta. Tahunnya 99. Yang minat silakan, nopolnya B Jakarta. Nah, ini kita juga ada lagi Kijang, barusan masuk ini ya. Kijang LG baru datang, barusan masuk. Mobilnya istimewa ini. Bagus kalau mobilnya. Tahunnya 2003 kalau tidak salah. Nah, mobilnya bagus. Nah, seperti ini untuk interiornya. Transmisi manual. Harganya murah. Cuma 70 jutaan. Yang minat silakan. Ban-bannya juga masih tebel-tebel ya itu ya. Ban-bannya masih bagus. Kondisi juga masih terawat. Nah, bisa jenengan cek. Baru saja masuk. Kita ada lagi Mitsubishi Kuda tahunnya 2000-an. Nopolnya juga sudah lokal AE ini ya. Barusan masuk ini, baru datang kemarin. Ini kita jual cuma 39.500. Mobilnya besar. Ini di pasaran bisa sampai cek ini. Pasarannya masih 50-an koma ini biasanya. Nah, Prabu Motor cuma jual 39.500, interiornya juga sangat mewah. Nah, seperti ini mobilnya. 3 baris, mobilnya juga besar. Nah, bisa langsung jalan bawa pulang. Monggo. Ini Kijang juga baru dapat, baru saja masuk ini nopolnya H Semarang. Nopol H daerah Semarangan ini ya. Kijang baru saja masuk. Untuk mobil-mobilnya harga-harga sekitar mungkin sekitar 50-an naik turunnya itu ya. Nanti ada di gudang Ponorogo sini nanti. Semacam Vios di Prabu Motor juga banyak nanti. Nah, terkait jenis-jenis sedan-sedan Vios. Nah, ini suasana parkir yang ada di Prabu Motor Ponorogo. Coba banyak juga masih cek-cek unit.
Nah, untuk sedan-sedan di Pramuka Motor juga banyak nanti ya. Semacam ini sedan Lancer tahunnya 2003, harganya cuma 39 juta aja. Yang minat silakan. Ini sedan Lancer. Untuk mobil-mobilnya harga 50 juta ke bawah itu kita jualnya apa adanya. Ini kita ada lagi Pajero Sport Dakar ya. Ini tahunnya juga muda, nopolnya P. Lah, nopol P. Ini kita obrol juga ya men konsumen, barangkali sampean minat cuma 368 juta. Nah, 368 juta. Mas, tempelin lagi Mas. Ini kita obrol lagi nih Mas. 368 juta. Nah, yang minat silakan 368 juta. Sudah ada sunroofnya, transmisinya otomatis, kilometer 90-an, 98.000 ini ya. 98.000. Terus itu juga ada lagi Pajero Sport. Pajero Sport tahunnya 2013-an, nopolnya K ini ya. Nah, ini kita jual cuma 370-an koma ya. 370-an, 378 juta ini. 2000-nya 17. Ini yang Pajero Ultimate. 2017 yang minat silakan nopolnya K. Pajero Dakar Ultimate matic transmisi warna putih favorit. Nah, ini kita ada lagi Terios, nopolnya juga lokal AG ya, tahunnya 2018-an. Pajaknya pun juga hidup. Nah, ini kita obral ya. Kita jual obral saja ini men konsumen. Harganya murah. Cuma 185 juta. Yang minat silakan. Terios platnya lokal AG, warnanya merah. Mas, tolong tempeli Mas ini Mas, obral Mas. 185 juta, transmisinya manual. Nah, transmisi manual tipenya tipe R ini ya. Yang tipe R Deluxe. Nah, tipenya tipe R Deluxe. Monggo kalau minat silakan. Hari kita ada lagi Expander yang Ultimate 2018. Harganya ini kita obrol juga nih ya. Nah, kita obrol 192 juta. Sport transmisinya matic ya. Kilometer 87.000. Ini yang tipenya sport, transmisi automatic cuma 192 juta. Monggo kalau jalan berkenan silahkan. Warnanya hitam. Suzuki S-Cross harganya cuma 129 juta. Tahunnya 2017-an. Tahunnya 2017-an kalau enggak 16 ini. Transmisinya manual. Transmisi manual. Yang minat silahkan. Suzuki S-Cross. Dan juga ini Innova Diesel. Innova Diesel Barong ya. Warna putih favorit harganya cuma 208 juta. Yang minat silakan, pajaknya pun juga hidup. Nah, Innova Diesel warna putih Barong. Warna putih favorit. Nah, transmisinya apa ini ya? Transmisinya otomatis. Yang minat silakan. Dan juga Innova Ribbon. Innova Ribbon di kita juga banyak nanti kalau mau cari-cari sejenis Innova. Terus ada juga ini Fortuner. Fortuner ini di bawah 200-an gitu. Nopolnya AG. AG, nopol AG. Dan juga ini Expander Sport 2014-an. 2019-an. Ini kurang lebih ya mendekati 190-an, 100 ya sekitar 190-an, 200-an gitu lah kalau spot. Yang di sana juga ada yang 180-an nanti di bloknya Spender. Terus apa lagi yang mau minta diobral? Ini Avanza. Ini cuma kotor aja ya, untuk luarnya cuma kotor. Sama Odyssey ini harganya cuma 90-an koma ini. Yang minat silakan. Nah, ini kita ada lagi sedan Accord, Accord Prestige ya. Ini tahunnya 87, harganya cuma 16 juta aja nih ya. Kondisi apa adanya seperti ini, jadi untuk mobil-mobilnya harga 50 juta ke bawah itu tanpa garansi. Nah, untuk mobil-mobil yang ada di gudang sini itu tanpa garansi, cuma untuk nanti sebelum dibawa pulang pasti ada tahap pengecekannya sebelum jalan bawa pulang. Akan kita masukkan ke gudang bengkel yang sudah laku. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak sekali mobil-mobil pilihan yang harga-harga cuma 16 juta, semacam sedan Accord, terus Espace harganya juga 16 juta. Itu Cherry Futura itu juga 10 jutaan koma itu. Yang minat silahkan. Dan masih banyak lagi nanti yang lainnya di sana.